Ini salah satu mukjizat Nabi, kita perlu tahu, yaitu hismah. Artinya apa? Penjagaan. Semua para anbiya dan para rasul yang Allah utus kepada nabi-nabinya, lebih utama junjungan baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, Allah ismahkan, Allah jaga dari segala hal yang hina, dari segala hal yang akan mengganggu untuk menyampaikan amanat Allah dengan sempurna. Ingat, itu ismah. Sehingga para ulama sebagian berkata bahwa ismatun nabi itu salah satu mukjizatnya para anbiya, salah satu mukjizatnya para nabi, salah satu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah, kata Allah, menjaga engkau wahai Muhammad dari seluruh manusia. Yang artinya, ingat, yang artinya Allah jaga baginda Nabi Muhammad yang pertama dari iblal, dari kesesatan. Allah jaga baginda Nabi Muhammad dari pemikiran yang sesat, dari cara yang sesat. Itu Allah jaga baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah dengan penjagaan Allah. Itu seperti yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani pada hadir isyarat dari kitab Sahihul Bukhari. Terjaga baginda Nabi Muhammad dari iblal, dan juga terjaga baginda Nabi Muhammad dari irhaqur ruh, tercabutnya nyawa. Dijaga oleh Allah baginda Nabi Muhammad untuk hilangnya nyawa beliau. Kenapa, para hadirin? Allah jaga segala galaknya baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu terhadap baginda Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah akan menyampaikan amanat Allah Jalali wal Ikram sampai sempurna? Sehingga Allah katakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjaga engkau wahai Muhammad dari kejahatan, dari keinginan yang keji yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Allah jaga engkau dari segala itu sehingga engkau bisa menyampaikan risalah, bisa menyampaikan amanah yang telah aku amanahkan kepada engkau dengan sempurna, sehingga sampai titik selesai aku amanahkan kepada engkau wahai Muhammad. Itu yang namanya islah. Kalau kita kembali kepada sejarah, contoh-contoh yang ada dan nyata berhadir, yang menunjukkan bahwa penjagaan Allah terhadap baginda Nabi Muhammad itu bukti. Sehingga ulama berkata bahwa isma min syartir risalah, bahwa isma itu salah satu syarat yang dimana Allah utus para nabi dan para rasul, dan Allah menjaga mereka orang karena mereka orang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu ilahiyah. Kalau kita manusia biasa, mungkin ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita jatuh kepada dosa, ada kalanya kita lalai, ada kalanya kita sengaja. Tapi kalau para anbiya, para mursalin, terutama lebih awal baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, Allah ismahkan beliau-beliau, wabil khusus Rasulullah. Kenapa? Karena mereka orang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari langit. Tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Makanya Allah jaga dari kesesatan, Allah jaga dari keinginan-keinginan jahat yang akan dilancarkan atau dilakukan oleh setiap. Ketika datang suatu waktu Nabi Muhammad lelah, lalu di salah satu kebun Nabi Muhammad beristirahat.
Lalu apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad tidur, datanglah musuh Allah seorang Yahud dengan membawa pedang yang begitu tajam, lalu disandingkan kepada leher baginda Nabi Muhammad. Lalu Yahudi tersebut berkata dengan bisik, yang dimana isi perkataannya, waman yaksimukam minni ya Muhammad, sekarang siapa yang akan menyelamatkan engkau wahai Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Di dalam tidurnya Nabi, yang dimana orang Yahudi menyangka bahwa Rasulullah sudah lelah tertidur dalam keadaan tidak sadar seperti tidurnya kita manusia biasa. Tapi tatkala orang Yahudi tersebut menyodorkan dengan yakin bahwa Muhammad akan terbunuh dan akan aku penggal, lalu apa yang diucapkan setelah bisikan orang-orang Yahudi, berkata orang Yahudi tersebut, berkata, sekarang siapa yang akan menyelamatkan engkau wahai Muhammad? Sepontan mulut Rasulullah berkata, Allah. Ini salah satu contoh bahwa baginda Nabi Muhammad Allah jaga dari segala gala yang hina, dari segala hal keinginan-keinginan manusia-manusia yang hina yang akan dilancarkan kepada baginda Nabi Muhammad, terucap dari mulutnya dalam keadaan tidur, Allah. Karena kita baca di dalam sejarah, nama ainahu walayanahu galbuhu, itu sifat Nabi. Di dalam sejarah dikatakan Nabi tidur dan memejamkan matanya tatkala tidur, hasya wa kalla, tapi hati para anbiya, hati para mursalin tidak pernah tertidur, selalu ingat kepada Allah. Ini contoh Allah jaga baginda Nabi Muhammad. Ini bukti bahwa semua nabi dan semua rasul dijaga oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram, bukan seperti pemikiran-pemikiran orang-orang yang berpikir yang menyampaikan bahwa ismah itu tidak ada pada nabi atau pada rasul dan pula pada baginda Nabi Muhammad, yang selalu dilontarkan oleh pemikiran-pemikiran yang kotor, yang tidak memahami anugerah dari Allah, fadl dari Allah, yang dimana Allah telah kirim seorang manusia-manusia terpilih, yaitu para anbiya, para rasul, karena Allah mewajib mentransfer kepada mereka, mengutus kepada mereka wahyu-wahyunya Allah yang wajib disampaikan oleh mubalig atau penyampe tersebut, yang mempunyai syarat ismah terjaga dari lupa, terjaga dari bohong, terjaga dari dusta, terjaga dari salah. Kalau emang yang Allah amanatkan untuk menyampaikan wahyunya mempunyai sifat salah, maka wahyu dari Allah pula akan tersalahkan. Benar atau betul para hadirin? Makanya min syartil muballigh, salah satu syarat apa yang telah disampaikan, min syartil muballigh, yaitu syurut juga terhadap yang menyampaikan. Muballigh yang disampaikan apa? Wahyu dari Allah, Al-Quran dari Allah, itu yang disampaikan. Lalu syarat yang menyampaikan, yaitu mubalig, wajib mempunyai syarat ismah, sedangkan wahyu itu ismah terjaga. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun, betul. Apa yang menurunkan Al-Quran? Apa yang menurunkan wahyu? Apa yang menurunkan ayat-ayat yang suci? Dan pula aku yang menjaga Al-Quranul Karim. Berarti Allah ismahkan berarti. Berarti para anbiya dan rasul yang memegang tanggung jawab pertama dan sebagai uswah pertama terhadap umat-umatnya wajib mempunyai syarat ismah pula. Kalau emang para anbiya dan rasul tidak ismah, maka akan menyampaikan wahyu-wahyu Allah, ayat-ayat sama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, dengan penuh lika-liku, dengan penuh kesalahan, dan pula akan terlintas suatu hal yang lupa, itu ketidaksempurnaan utusan-utusan Allah.